Ini tadi di jala hasilnya segini-segini mas, nanti kita coba pancing. Mas Fala senang mancing, caca. Ini tadi kita masuk dari arah Desa Jambu sampai ke Dusun Setro, Kecamatan Banyu Biru. Lalu di tikungan kita ambil kiri, ini nanti lurus terus sampai ke lokasi. Dusun Setro, Desa Ngerapa, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kita OTW spot sebentar lagi sampai. Mudah-mudahan ini jalan yang benar, tidak sesat. Konsentrasi. Gua nek ngetan dalane ya ngeri. Mosok balongan kuwi aku yang ngerti guys ini. Oke, dijoloni. Sasaran spotnya dijolo malahan. Ana deleke ra? Eh lebokke kene ndang. Kita coba cek hasil jala ikane. Dapat seberapa coba? Wah, akeh men. Wush. Jadi jair-jair ya. Jair buka sih jual, cek sih. Bakar kok nenggak gue tak bakar ya? Gue ya cocok. Urasa disuntak dibuka ya, wae. Wah, gede-gede ya. Julik-julik. Ya saya kono wae, Gus. Enggak, wis diberen Fani kok. Sate nakae to, Gus. Lho, kene iki wah. Ngendi? Oh, ber-duber bebek. Kamu tak ngeber gini. Ikannya mayan-mayan mas. Wah iya guys lu. Tegaannya ketok mak klepat. Ayo. Ngeri mas. Yuk kita coba mancing sini. Ini kita akan coba turun ke lokasi dulu. Meskipun habis di jaring, mudah-mudahan masih bisa strike ikannya, tidak stres dan mau makan. Lokasi ini namanya Balong Setro. Ini letaknya ada di perbatasan antara Desa Gunturyo dengan Desa Setro, Kecamatan Banyu Biru. Jadi kalau Ambarawa itu masih ikut, kalau Gunturyo itu masih ikut Ambarawa. Mudah-mudahan ada strike-nya. Lokasi pertama yang kita pancing ini sebenarnya kedalamannya tidak ada 1 meter, mungkin hanya sekitar 60 atau 50 cm saja. Tapi hasil dari di jaring tadi lumayan dapat banyak, mungkin perkiraan sekitar 3 kilo. Itu dengan durasi jaring ikannya tidak ada 1 jam, mungkin hanya sekitar 45 menitan lah. Nah ini ternyata setelah di jaring kita coba pancing, ternyata ikan tidak respon. Jadi kita akan pindah ke lokasi kedua, masih di sekitaran Dusun Setro, Desa Banyu Biru. Nanti kita pindah ke lokasi kedua. Dapat satu kecil kita rilis saja. Biar besar dulu. Kita rilis. Spot kedua. Mudah-mudahan strike banyak. Spot bagus lur, insyaallah. Ini masih kawasan Balongan, Mas. Kalau ini masuk wilayah Banyu Biru. Kalau yang orang sekitar Ambarawa, Ngampin mungkin sudah tahu. Kalau yang orang luar kota, ini tepatnya di sekitaran jalan gang Dusun Deles Banyu Biru. Kalau ada yang mau mancing ke sini, ini rutenya paling enak masuk dari Desa Deles yang samping ada orang jual lumut, itu ada gang kecil, masuk lurus terus ke arah utara mungkin sekitar ya ada 1 kilonan mungkin.
mau mancing aja susah. Bisa pakai motor, nanti parkir di ujung jalan tanggul, terus dilanjutkan dengan jalan mantap. Kaki. Mantap, mantap. geser, aduh. Kita coba sini dulu, Mas. Persiapan dulu. Kalau lokasi ini namanya Balong Setro juga. Ini lebih dekat ke Dusun Deles. Kalau di sini mungkin kedalamannya bisa 1 meteran mungkin. Untuk ikan mungkin tidak terlalu banyak, tapi sering ada banyak orang mencari ikan di lokasi ini. Ini kita coba mancing, nanti kalau tidak ada kita lanjut di video berikutnya di Balong Ngampin. Hari ini gabluk lor, gabluk wes.